dia mengetahui hakikat dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda seseorang yang bertaubat diterima taubatnya oleh Allah? Maka beliau mengatakan ada empat perkara. Dengan empat perkara tersebut, empat tanda tersebut, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang soleh tadi memandang orang tersebut, akhirnya merubah drastis kepribadian dia yang buruk menjadi orang-orang yang baik.